besar concede dua gol dengan Frankie ni kan, first lihat pre-season ni DM Frankie dengan Frankie. Memang dalam pre-season ni kita kita main game-game ni untuk lihat kita punya kelemahan, dan saya tak khawatir kerana saya lebih khawatir kalau kita tak bergerak dengan baik, passing kita tak tepat, itu yang menyusahkan saya kerana passing kita. Daripada friendly game kita nampak kita nak dapatkan 90 minit game ya. So tak penting skor, tapi cara kita main first half tu agak lembab sikit. Second half baru ada permainan sikit. Saya tak risau tentang kekalahan kerana dalam friendly game kita kena gunakan peluang ni untuk test permainan dan test fitness mereka. So overall on the performance of senior players dalam ATM, coach still long way to go, ada beberapa hari lagi, dan saya harap mereka physically dia akan jadi lebih baik daripada keadaan yang ada sekarang, dan juga mentalnya kita kena kuatkan lagi persefahaman antara defend dengan midfield. Itu yang satu tempat di mana kita kena improve sikit. Okay, thank you. Okay.